Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video sebelumnya, kita sudah merubah semua mainan ini menjadi berwarna hijau dengan menggunakan lumpur hijau, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membersihkan semua mainan binatang ini menjadi bersih kembali, teman-teman. Nah, aku sudah siapkan nih air beningnya. Wah, segar teman-teman. Aku juga sudah menyiapkan wadah berwarna hijau, teman-teman. Jadi nanti kita bersihkan semua mainan binatang ini dengan menggunakan air ini dan lanjut kita simpan di wadah berwarna hijau itu. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya, teman-teman, biar aku makin semangat buat upload video tiap hari. Oke, siap ya. Kita mulai aja ya teman-teman. Kita mulai dari yang mana? Aku mau mulai dari yang ini aja nih. Kira-kira ini apa? Langsung aja kita celupkan dan kita kucek-kucek. Oke, ya dikucek-kucek sampai bersih ya. Lalu kita angkat. Wah teman-teman, ternyata ini gajah teman-teman. Wih, belalainya bagus sama gadinya besar. Elephant. Oke, kita simpan di sini di wadah berwarna hijau. Selanjutnya aku mau yang ini nih. Oke, langsung aja kita bersihkan dan kita kucek-kucek aja sampai bersih. Kalau sudah bersih, kita angkat. Wah, ternyata ini sama teman-teman. Ini gajah juga. Kalau itu gajah jantan, berarti ini gajah betina teman-teman. Soalnya ini agak kecil. Oke, gajah betinanya kita simpan di dalam wadah. Selanjutnya yang mana lagi ya? Aku mau yang ini aja nih. Kira-kira apa? Langsung aja kita celupkan dan kita kucek-kucek sampai bersih. Oke, mantap, kayaknya ini udah bersih teman-teman. Wah, benar ini udah bersih. Warnanya bagus teman-teman. Ini namanya harimau teman-teman. Tiger. Atau bisa juga disebut dengan macan. Oke harimau, kamu aku simpan di dalam wadah ya. Selanjutnya aku mau yang mana ya? Yang ini aja nih. Aku suka sama yang ini. Oke, langsung kita celupkan, kita kucek-kucek sampai bersih. Oke, ini udah bersih. Kita angkat. Wah, ternyata ini kedelai. Ini keledai teman-teman. Mantap ya, bagus keledainya. Donkey. Oke, keledai, kamu aku simpan di dalam wadah. Selanjutnya aku mau yang ini aja nih. Oke, langsung aja kita celupkan dan kita kucek-kucek sampai bersih. Kalau sudah bersih, kita angkat ya. Nah, ini warnanya hitam bagus teman-teman, sama gagah. Ini namanya gorila teman-teman. Gorilla. Oke, gorilanya kita simpan di dalam wadah ya. Oke, selanjutnya yang mana ya? Nah, yang ini aja nih. Aku mau yang ini. Kira-kira apa? Langsung aja kita celupkan dan kita kucek-kucek sampai bersih. Nah, kita angkat teman-teman. Wah, ternyata ini sapi teman-teman. Cow. Wah, lihat itu susunya bagus. Aku suka minum susu teman-teman. Teman-teman suka minum susu? Oke, sapinya kita simpan di situ. Selanjutnya kita lanjut yang lain aja nih. Yang ini aja nih, yang gendut. Oke, kira-kira apa? Langsung aja kita celupkan dan kita kucek-kucek sampai bersih. Oke, udah bersih, kita angkat. Wah, coba lihat mulutnya besar sekali teman-teman, sama perutnya gendut. Ini namanya kuda nil teman-teman. Hippopotamus. Wih, mantap, mantap. Oke, kuda nilnya kita simpan di situ aja. Selanjutnya, aku mau yang mana ya? Yang ini aja nih. Yang tinggi. Nggak tahu ini apa ya. Ayo kita bersihkan dan kita angkat. Wah,
Coba lihat teman-teman, ini bagus, ada totol-totolnya warna hitam. Ini namanya anjing teman-teman. Ini anjing Dalmatian atau Dalmatian. Dalmatian dog. Oke, kita simpan anjingnya di dalam wadah bersama dengan yang lain. Selanjutnya aku mau yang ini aja nih. Kira-kira apa? Langsung aja kita cuci dan kita bersihkan. Oke, ini udah bersih, kita angkat. Wah, ternyata ini singa teman-teman. Ini singa betina, soalnya di depannya nggak ada bulunya. Kalau yang jantan itu ada bulunya. Lioness. Oke singa, kamu aku simpan di situ ya. Selanjutnya ada 3 lagi ya. Yang mana? Yang ini aja nih, yang tengah. Aku mau yang ini. Kira-kira apa? Langsung aja kita cuci sampai bersih. Jangan sampai ada noda yang tersisa. Oke, kita angkat. Wah, tanduknya bagus sekali teman-teman. Ini namanya rusa teman-teman. Deer. Wah, keren ya. Tanduknya bagus teman-teman. Aku suka sama tanduk rusa. Oke, rusanya kita simpan di situ. Sekarang ada 2 lagi. Mau yang mana ya? Aku mau yang ini aja dulu nih, yang agak kecil. Oke, langsung kita celupkan dan kita kucek-kucek sampai bersih. Nah, ini sudah bersih teman-teman. Ayo kita angkat. Wah, lihat teman-teman, ini ada tanduknya sama ada janggutnya. Ini namanya kambing teman-teman. Goat. Mbe. Nah, begitu suaranya teman-teman. Oke, kambingnya kita simpan di situ aja ya. Selanjutnya ada 1 lagi nih teman-teman. Oke, kita angkat dan kita celupkan lalu kita bersihkan teman-teman. Oke, kalau udah bersih kita angkat. Wadidaw, lihat teman-teman, ini belang bagus, belang hitam putih. Ini namanya zebra teman-teman. Zebra. Weh, mirip dengan kuda ya, tapi ini bukan kuda biasa. Ini zebra. Oke, zebranya kita simpan di situ. Oke teman-teman, ini sudah beres ya, sudah bersih semuanya. Nah, coba lihat, airnya juga sudah berubah menjadi berwarna hijau. Tadinya kan bening. Nah, ini mainan-mainan yang sudah kita bersihkan tadi teman-teman. Weh, mantap ya, jadi bersih. Oke teman-teman, gitu aja dulu ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.